Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Heru. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat efek zoom di CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama di sini, silakan teman-teman buka dulu aplikasi CapCut-nya, kemudian tab proyek baru. Kemudian silakan masukkan satu video atau satu foto yang ingin dibuat efek zoomnya. Di sini sebagai contoh saya masukkan satu video. Kemudian di bagian video sini saya mau kasih efek zoom. Nah di bagian sini untuk mengasih efek zoomnya caranya teman-teman tinggal tap fotonya, kemudian tap keyframe yang berada di sebelah kiri ikon panah yang mengarah ke kiri yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di sebelahnya keyframe ini tambahkan satu keyframe lagi, kemudian fotonya perbesar sedikit. Kemudian di sebelahnya lagi kasih keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di sebelahnya lagi kasih keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di sebelahnya lagi kasih keyframe, fotonya perbesar sedikit. Nah, di bagian sini teman-teman bisa atur, bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri. Atau juga bisa diarahkan ke atas atau ke bawah ya. Nah, di sini sudah cukup, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini untuk akhirannya seperti biasa bisa dihapus saja. Nah begitu ya cara mengasih efek zoomnya di CapCut, sangat mudah sekali, tinggal paskan lalu tap pada keyframe. Jika dirasa sudah cukup silakan langsung tap simpan saja, dan untuk resolusinya bisa diatur 720p. Demikian video kali ini tentang cara membuat efek zoom di CapCut. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Heru.